Sejurus selesai sembahyang isyak, saya mendapat panggilan telefon daripada seorang rakan. Katanya ada kematian di hospital. Jenazah kini berada di bilik mayat dan meminta saya datang segera untuk menguruskannya. Sebenarnya, selain daripada membawa van jenazah, saya juga bertugas sebagai pengurus jenazah. Apabila berlaku kematian di hospital dan ahli keluarga mereka tidak mahu menguruskannya di rumah, sayalah yang akan ditugaskan untuk menguruskan jenazah itu. Pihak hospital hanya menyediakan tempat sahaja. Kalau dahulu, hospital memang mempunyai pengurus jenazah sendiri, tetapi kini semuanya disapkan kepada masjid-masjid berdekatan. Rakan saya meminta saya segera datang. Katanya, ianya adalah mayat remaja. Mati kemalangan. Biasanya mayat orang yang kemalangan perlulah dipercepatkan. Sampai sahaja saya di hospital, saya lihat ada beberapa orang pegawai polis. Di dalam kereta polis itu pula terdapat seorang remaja yang sedang bergari. Saya segera masuk ke dalam bilik mayat itu. Aksiden ke? Soal saya. Rakan saya menggelengkan kepala. Dia sebaliknya meminta saya masuk sendiri melihat keadaan mayat. Sebaik saja masuk, saya lihat mayat telah dibungkuskan dengan plastik hitam. Ini mesti teruk ni, kata saya di dalam hati. Apabila saya membuka plastik itu, alangkah terkejut saya apabila melihat badan remaja lelaki berkenaan terputus dua, mukanya hitam seperti terbakar. Ni kenapa ni? Soal saya. Curi kabel, balas rakan saya ringkas. Astaghfirullahalazim. Inilah pertama kali saya melihat keadaan jenazah yang sangat-sangat teruk. Matanya terbeliak keluar. Lidahnya pula terjelir panjang. Mukanya hangus terbakar. Separuh badan remaja itu juga melecur teruk. Kulit-kulitnya dapat ditarik begitu sahaja. Saya membelik-belik keadaan jenazah. Adakah semuanya cukup sifat? Bimbang sekiranya ada yang tercicir. Saya dapati boleh dikatakan jugalah keadaan mayat itu 60% hancur berkecai. Saya menggaru-garu kepala. Macam manalah hendak dimandikan jenazah ni? Inilah kali pertama saya melalui keadaan yang sedemikian. Saya tidak tahu dari mana hendak dimulakan. Kita mandikan mana yang boleh sajalah ya. Saya katakan kepada kawan saya. Manakan tidak. Keadaan pinggang ke atas masih dalam keadaan elok walaupun ia terbakar. Tetapi kaki ke bawah sudah tidak nampak rupa asalnya. Ketika saya mula-mula menyiram air ke badan jenazah, tiba-tiba sahaja wap asap berkepul-kepul timbul ke udara. Bau wap itu sangat-sangat busuk. Ianya seperti kita menyiramkan air ke dalam bara api. Tetapi yang peliknya, kenapa boleh timbulnya wap asap itu sedangkan jenazah bukannya berbara? Saya mempercepatkanlah proses memandikan jenazah itu. Selesai memandikan, saya cuba membentukkan kembali jenazah seperti keadaan asal untuk mengapankannya. Nasib baik tiada masalah yang berlaku. Cuma lendir-lendir nanah tidak berhenti keluar dari tubuh arwah. Saya lapkanlah lendir-lendir itu menggunakan kapas lalu membalutnya dengan kain kafan. Namun setelah dikapankan, bau lendir itu masih lagi ada. Baunya agak kurang menyenangkan. Lebih kurang sejam, segala proses selesai. Ahli keluarga jenazah meminta saya menghantar jenazah ke tanah perkuburannya di kampung. Tetapi kata saya, jenazah masih belum disolatkan. Apa kata jenazah dibawa ke masjid dahulu sebelum ia ditanam? Ayah kepada si mati mendekati saya lalu berbisik. Katanya, dia tidak mahu membawa anaknya ke masjid. Bimbang ianya akan menjadi umpatan orang kampung. Sudahlah masa hidupnya menjadi umpatan orang kampung. Maafkan saya. Sudahlah masa hidupnya anaknya itu selalu dicemooh oleh masyarakat sekeliling. Bila meninggal jadi bahan percakapan pula. Lelaki itu akui anaknya itu memang seorang yang jahat dan terlibat dengan macam-macam perkara yang tidak elok. Saya bertanya, habis tu macam mana hendak semayangkan jenazah ni? Kata lelaki berkenaan, dia mahu jenazah anaknya itu disolatkan di tanah perkuburan. Sekiranya tiada orang, dia sendiri yang akan sembahyangkan. Saya cuba memberi cadangan lain, namun dia tetap berkeras. Saya pun akur. Lantas saya membawa jenazah ke tanah perkuburan di kampungnya. Perjalanan ke kampung arwah memakan masa beberapa jam. Sebaik tiba, lebih kurang pukul 11.30 malam, saya lihat ada ramai orang yang sedang menanti kami. Saya sedikit terkejut.
Tapi kata ayah si mati, orang kampung benci dengan arwah. Tapi kenapa ramai pula yang menantinya di tanah perkuburan tu? Apabila saya membuka pintu van, mereka yang duduk di situ terus datang berkerumun. Semua kepala terjenguk-jenguk melihat ke dalamnya. Busuknya. Inilah balasan orang jahat ni. Terdengar suara-suara sumbang. Berdarah juga darah saya mendengar kata-kata itu. Apabila saya menarik jenazah keluar, semua yang berkerumun tadi menjauhkan diri. Rupa-rupanya mereka datang bukanlah untuk membantu, tetapi semata-mata mahu melihat aib si mati. Melihatkan keadaan yang sedemikian, saya kerlingkan anak mata ke arah ayah si mati. Saya nampak air matanya mengalir. Namun sepatah perkataan pun tidak keluar dari mulutnya. Dia bersama dua orang lagi kawan si mati mengangkat jenazah lalu diletakkan di atas sebuah pondok. Kita solat dekat sinilah, kata ayah si mati perlahan. Tidak sanggup pula saya biarkan mereka sendirian. Saya bersama dengan ayah si mati serta dua orang rakan arwah menyembahyangkan jenazah itu. Ayah si mati pula mengimamkan solat. Orang kampung yang ada di situ hanya melihatnya dari jauh. Dalam hati saya berkata, sampai begitu sekali mereka lakukan kepada si mati. Rasa dah macam dalam drama televisyen pula. Tidak sangka ada juga masyarakat yang berperangai sedemikian. Saya ingatkan ia berlaku dalam televisyen sahaja. Usai solat, kami mengusung jenazah ke liang lahat. Memang waktu itu tiada seorang pun yang datang untuk membantu kami. Hanya tinggal saya, ayah si mati dan dua orang kawan arwah dan juga dua orang penggali kubur. Keaiban masih lagi belum berakhir. Baru sahaja kami mahu menurunkan jenazah, tiba-tiba sahaja tebing kubur runtuh. Tanah bertaburan masuk ke dalam liang. Kami segera menarik jenazah ke atas dan dengan pantas juga saya menutup lampu penggali kubur itu. Bukanlah apa, saya tidak mahu orang kampung yang berada di sini perasan yang tebing itu runtuh. Bimbang cerita lain pula yang akan keluar. Saya meminta penggali kubur untuk mengeluarkan tanah itu dengan secepat mungkin supaya jenazah dapat segera dikebumikan. Waktu itu, tidak keluar pun sepatah perkataan dari mulut ayah si mati. Mulutnya hanya menyebut Allah sahaja. Selesai mengeluarkan tanah, kami segera menurunkan jenazah. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Saya perasan orang kampung di situ juga sudah makin berkurangan. Mungkin ada yang sudah pulang. Maklumlah waktu itu sudah pun hampir pukul 1 pagi. Sebelum saya meminta diri untuk pulang, ayah si mati mendekap saya. Air matanya laju mengalir sambil mengucapkan terima kasih. Saya sebenarnya banyak persoalan yang ingin diajukan tetapi bimbang akan menyinggung perasaannya. Tidak sempat pula saya bertanya, ayah si mati berkata kepada saya, "Terima kasih banyak-banyak. Saya bukan tak mahu bawa jenazah ke masjid. Tapi saya tak mahu jenazah diaibkan. Biarlah kita yang lakukan sendiri. Saya sebenarnya imam di kawasan ni. Tapi saya malu dengan anak saya. Hendak buat macam mana, inilah takdir saya." Kata ayah si mati dengan suara sedu-sedan menahan air matanya. Saya terkedu seketika. Anak imam rupanya. Saya hanya menganggukkan kepala dan meminta diri untuk pulang. Sampai begitu sekali bencinya orang kampung terhadap si mati. Bagi saya, biarlah sejahat mana dia semasa hidup. Janganlah kita aibkan dirinya sedemikian rupa kerana kita sendiri pun belum tentu tahu lagi bagaimana kesudahan diri kita ini pula. Van jenazah meluncur masuk ke dalam perkarangan masjid. Kemudian terus ke dalam garaj yang disediakan. Hussein membuka pintu van sambil mengibaskan bajunya. Aku balik dululah. Panas ni, berpeluh dah ni, kata Hussein kepada saya dan terus pulang. Saya mengangguk lalu mengucapkan terima kasih kerana membantu saya. Enjin van belum pula saya matikan. Saya menekan butang radio. Suara alunan zikir munajat berkumandang. Selepas itulah, saya pusing pula butang penyaman udara. Hawa dingin terus terbit untuk menyejukkan badan yang dari tadi bermandikan peluh. Tak usah pun, kata saya seorang diri. Saya menutup kembali radio dan penyaman udara, kemudian membukanya lagi sekali. Semuanya berfungsi dengan baik. Saya pun menyandarkan badan. Angin sejuk mula memenuhi segenap ruang. Terasa sangat selesa. Sejuklah pula. Tapi tadi, kata saya sambil menggaruk kepala.
Sebelum menghabiskan kata-kata itu, fikiran saya terus menerawang kepada kejadian yang berlaku sebentar tadi. Sepanjang masuk ke rumah arwah, kereta dan motosikal memenuhi kiri dan kanan jalan. Keadaan yang agak sempit itu sedikit menyukarkan perjalanan saya. Sudahlah begitu, sampai di depan rumah, beberapa buah kereta pula menghadang jalan. Saya meminta kereta itu dipindahkan supaya van dapat masuk ke perkarangan rumah arwah. Kalau letakkan di situ, agak jauh jugalah untuk mengusung jenazah. Setelah memarkirkan kenderaan, saya masuk ke dalam rumah yang besar dan indah itu. Keadaan dalam rumah arwah sangatlah cantik. Barang-barang serta perabotnya kelihatan mahal, sepadan dengan kedudukan arwah yang kaya dan dikenali ramai. Saya diberitahu, arwah merupakan broker hartanah yang berjaya. Selain kaya, arwah ni baik dengan orang kampung. Saya lihat jenazah arwah yang sudah siap dimandikan dan dikafankan itu ketika itu berada di tengah-tengah ruang tamu. Nak bawa ke mana ni, Datin? Soal saya kepada isteri arwah. Bawalah ke kubur hutan hilir, balas isterinya. Saya bersama beberapa orang lagi jiran yang berada di situ terus mengangkat jenazah masuk ke dalam van. Ahli keluarga arwah saya pelawa jugalah untuk menemani di belakang. Lagipun, kubur itu tidaklah jauh. Lebih kurang 30 minit sahaja perjalanan. Kalau jalan lancar dan elok, 20 minit pun sudah sampai. Tetapi belum pun jauh van itu bergerak keluar perkarangan rumah. Tiba-tiba, isteri dan anak lelaki arwah mengetuk cermin tengah van yang memisahkan kedudukan kami. Kenapa? Soal Husin pembantu saya itu. Panaslah. Boleh tak kuatkan ikon? Pintanya. Panas. Saya tengok pun nak penyaman udara sudah dibuka sekuatnya. Dah kuat dah ni, Datin, balas Husin. Oh, minta maaf. Tadi tu Dalit Datin, ya? Okey, baik. Panas sangat ni. Kalau macam tu berhenti kat sini, saya ikut dengan kereta dari belakang, katanya. Saya memberhentikan van dan mereka berdua turun kemudian menaiki kereta yang berada di belakang. Husin menekan butang radio untuk membuka alunan bacaan Al-Quran. Pada mulanya terdengar alunan zikir munajat. Namun apabila Husin mahu menukar CD, tiba-tiba terdengar bunyi satu letupan kecil. Wah, terkejut aku. Spontan terkeluar dari mulut Husin. Selepas itu, suhu dalam van tiba-tiba menjadi hangat. Lama-kelamaan, hawa di dalam van terasa sangat-sangat berbahang. Kenapa yang panas sangat ni? Kata saya sambil menekan-nekan butang penyaman udara. Entahlah, ada shot kot. Sebab tadi ada dengar bunyi meletup kan? Balas Husin. Kami berdua pun terus membuka tingkap. Terasa angin panas masuk menerpa ke muka. Waktu itu lebih kurang pada pukul 3 petang. Keadaan di luar memanglah panas. Tetapi apa yang kami rasa kali ini, panasnya memang cukup luar biasa. Sangat-sangat panas. Kenapa panas cuaca hari ni? Panas sangat ni. Tak tahan aku, kata Husin. Memang kalau ikutkan hati, hendak saja saya buka baju. Panasnya ni memang lain macam. Saya cuba jugalah mempercepatkan perjalanan. Lagi cepat sampai, lagi cepat dapat balik. Sudah tidak tahan lagi rasanya dengan hawa bahang itu. Malangnya, jalan pula agak sesak ketika itu. Dan ia melambatkan lagi perjalanan kami. Lambat benarlah kereta ke depan tu. Cepatlah, woi, jerit Husin yang sudah hilang sabar. Mulut Husin tidak henti-henti membebel apabila van kami dihalang oleh kereta lain. Memang sudah tidak tahan benar dia. Sekejap-sekejap dia lapkan peluh menggunakan lengan bajunya. Merah muka Husin menahan panas. Panas lain macam ni, ulang Husin lagi. Sabarlah, Sin. Sabar. Aku pun panas juga ni, balas saya untuk menenangkan Husin yang berada dalam keadaan tidak selesa sedari tadi. Tidak keterlaluan untuk saya katakan, ketika itu, kami ni dah seperti berada di bilik spa. Peluh ni tak berhenti-henti menitis. Tekak pula mula berasa kering dan dahaga. Paling yang saya tak suka, apabila tersangkut di lampu isyarat. Bahang itu macam membakar kulit kami. Angin juga bertiup perlahan, kering dan panas. Sekiranya saya membuka butang penyaman udara, angin yang keluar akan menambahkan lagi kepanasan. Saya cuba bertahan dan meminta Husin supaya bersabar. Terseksa betullah rasanya hinggakan perjalanan terasa begitu jauh.
Sebaik kami tiba di tanah perkuburan, Hussein terus membuka pintu dan turun. Dia mengibas-ngibaskan bajunya yang sudah dibasahi peluh. Saya juga terus keluar daripada van. Apabila berada di luar, terasa sejuk pula walaupun matahari masih lagi memancar. Angin yang menyapu terasa begitu menyamankan. Tidak seperti tadi. Angin yang masuk ke dalam van terasa begitu panas. Saya dan Hussein saling berpandangan. Lega betul rasanya, bagaikan baru terlepas daripada hukuman berat. Jenazah segera diangkat ke kubur, tapi sebaik penutup kerandanya dibuka, terbit satu bau yang hanyir. Tidaklah kuat sangat, cuma waktu penutupnya dibuka, baunya itu sedikit kuat. Penggali kubur meminta anak arwah masuk ke dalam liang lahan untuk menyambut jenazah ayahnya. Tetapi apabila terhidu bau itu, anak lelaki arwah Peng pun enggan. Akhirnya, jenazah diturunkan oleh penggali kubur dan beberapa orang jiran. Kemudian diuruskan sehinggalah siap. Selesai semuanya, saya pun memandu van untuk pulang semula ke masjid. Ketika itu sudah masuk waktu petang. Cuaca juga agak redup. Saya langsung tidak berasa panas hinggalah kami sampai ke masjid ini. Lamunan saya tersentak dengan bunyi laungan azan. Saya melihat jam di tangan. Sudah 7:29 malam. Sudah masuk waktu maghrib. Sebelum menutup enjin van, sekali lagi saya memeriksa radio dan penyaman udara. Semuanya baik sahaja. Tetapi kan, kenapalah sewaktu kami bawa jenazah tadi terasa bahang di dalam van? Penyaman udara dan radio juga tidak berfungsi. Perkara itu betul-betul membingungkan saya. Cerita ini saya sampaikan kepada imam di masjid kediaman kami. Kata saya, apa yang berlaku itu memang pelik. Tapi saya tak mahu mengandaikan yang bukan-bukan sebab mungkin juga ia kebetulan sahaja. Mendengar cerita saya itu, imam hanya mengangguk dan tersenyum. Dia katakan itu mungkin pengajaran dan pelajaran untuk saya. Panas di dunia sudah tidak tahan, bagaimana lagilah mahu menahan panas api neraka. Saya terkedu mendengar kata-kata imam. Walaupun ianya sekadar gurauan, tetapi ia cukup mendalam. Long, ada pergi mana-mana ke malam ni? Soal Abah. Saya pantas menggelengkan kepala. Kebetulan pula malam itu memang saya tiada ke mana-mana. Seharian bekerja di bengkel motor membuatkan badan saya berasa terlalu penat. Ikut Abah hantar jenazah ke rantau panjang, ya? Kata Abah. Hati saya berbelah bahagi. Jika ikutkan hati, malam itu saya mahu saja berehat di rumah. Tetapi apabila Abah meminta, saya tidak sanggup pula untuk menolaknya. Saya segera mencapai kain tuala dan mandi untuk menyegarkan badan. Selesai bersiap, kami bergerak ke hospital. Sampai di sana, saya lihat tiada siapa pun di situ. Biasanya, sekiranya ada kematian, pasti ramai sanak saudara si mati akan menanti. Tetapi kali ini seperti tiada apa-apa yang berlaku. Betul ke ni, Bah? Macam tak ada apa-apa aja, kata saya. Abah turun dari van dan menuju ke kaunter. Tidak lama selepas itu, Abah berpaling ke arah saya yang masih lagi duduk di dalam van dan melambaikan tangan. Saya segera turun dan menuju ke arah Abah. Tolong angkat jenazah ni, Long. Abah memberikan arahan. Saya masuk ke dalam bilik mayat. Bersama dengan dua orang lagi penjaga bilik mayat, kami menolak jenazah keluar dan memasukkannya ke dalam van. Mana ahli keluarga jenazah ni, Bah? Soal saya sebaik mengambil tempat duduk di sebelah Abah. Entahlah, kata penjaga tu, mereka ni balik dulu, nak buat persiapan. Balas Abah sambil menghidupkan enjin van. Lebih kurang pukul 10 malam kami bertolak ke rantau panjang. Perjalanan ke sana tidaklah jauh, lebih kurang sejam sahaja. Sekiranya tidak banyak kenderaan, 45 minit pun sudah sampai. Disebabkan badan terlalu letih semasa dalam perjalanan juga. Ya Allah, sekejap ya, saya ulang balik. Disebabkan badan terlalu letih semasa dalam perjalanan, beberapa kali saya menguap. Abah menjeling ke arah saya. Penat ke, Long? Soal Abah. Boleh tahan, Abah. Hari ni banyak sangat kerja dekat bengkel, balas saya. Abah hanya tersenyum. Katanya, malam-malam begini, kalau bawa van seorang diri, dia akan rasa juga mengantuk. Maklumlah, umur Abah pun sudah menjangkau 60 tahun. Sudah lama Abah membawa van jenazah ni. Selepas pencen dari pejabat agama, Abah banyak menghabiskan masa di masjid. Selain itu, sekiranya ada kematian, Abah juga menjadi pengurus jenazah dan pemandu van jenazah.
Saya sedang bersembang dengan Abah. Tidak sedar waktu bila saya pun terlelap. Rasanya tidak sampai 5 minit terlena. Tiba-tiba saya terdengar seperti ada suatu benda besar yang menghempap atas van. Melilau seketika van itu dibuatnya. Apa tu, Bah? Soal saya terkejut dengan apa yang berlaku. Abah menggelengkan kepala dan segera menghentikan van di tepi jalan. Waktu itu dada saya berombak laju. Lutut saya juga menjadi lemah kerana terkejut dengan bunyi itu. Kami menjenguk ke atas van tetapi tiada apa-apa pun di situ. Abah mengeluarkan lampu suluh dan menyuluhnya. Beberapa kali ditinjau namun tiada apa-apa. Kosong. Bunyi apa tadi itu, Bah? Soal saya lagi. Kata Abah, dia pun tidak pasti. Bunyi itu sangat kuat, seperti ada sesuatu yang besar jatuh di atas bumbung van. Setelah berpuas hati, kami pun meneruskan jugalah perjalanan. Baru sahaja kami bergerak, van pula buat hal. Kali ini, enjin menderum kuat, tetapi bergeraknya sangat-sangat perlahan. Keadaannya seperti brek tangan tidak dilepaskan. Saya melihat ke arah brek tangan. Ia sudah diturunkan. Tetapi kenapa van ini masih bergerak perlahan? Ada masalah lain agaknya. Rosak ke, Bah? Soal saya. Entahlah, Abah pun tak tahu ni. Tiba-tiba aja jadi berat van ni. Balas Abah sambil menekan-nekan pedal minyak. Enjin van itu menderum sangat kuat. Saya menjadi pelik sebab tadi elok sahaja dan van itu pun bergerak lancar. Tetapi kali ini seperti kami membawa muatan yang sarat pula. Saya menjenguk ke belakang tapi tak ada apa-apa pun yang pelik. Namun sebaik saja memandang ke arah cermin sisi, saya nampak seperti ada satu lembaga hitam sedang bergantung pada bahagian tepi van. Makhluk itu sangat besar dan berbulu seperti beruk. Eh, Abah, tengok apa benda tu? Jerit saya sambil menunjukkan ke arah cermin sisi. Abah segera melihat ke cermin. Tapi makhluk itu tiba-tiba sahaja hilang dari pandangan. Abah bertanya kepada saya apa yang saya nampak. Lalu saya pun menceritakanlah keadaan makhluk itu. Abah hanya mendiamkan diri. Mulutnya terkumat kamit membacakan ayat suci Al-Quran. Saya berasa semakin takut. Saya cakap pada Abah, mungkin makhluk itulah tadi yang jatuh di atas bumbung van dan membuatkannya menjadi begitu berat. Suara Abah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran semakin kuat dan tiba-tiba saja keadaan di dalam van terasa panas. Seolah-olah ada sesuatu di sekitar kami tapi kami tidak dapat melihatnya. Ayah segera membentikan van di tepi jalan. Ni kenapa pula ni, Bah? Soal saya dalam ketakutan sebab kawasan itu sangat gelap. Hanya dikelilingi ladang getah. Ada benda nak bergurau ni. Alung duduk diam-diam kat dalam van, ya? Kata Abah. Abah turun dari van dan menuju ke belakang. Saya pula semakin takut. Saya lihat beberapa kali Abah berpusing mengelilingi van sambil mulutnya juga terkumat kamit membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak semena-mena, kami mendengar bunyi seperti ada sesuatu berjalan di atas bumbung kenderaan. Waktu itu, hanya Allah sahaja yang tahu perasaan saya. Saya benar-benar merasa takut. Sebelum ini sudah banyak kali saya menemani Abah mengantar jenazah, tetapi tidak pernah berlaku seperti ini. Saya terdengar Abah melaungkan takbir beberapa kali. Bunyi itu semakin lama semakin kuat. Saya menutup mata saya dan menutup telinga dengan tangan. Ayah pula terus melaungkan azan dan akhirnya bunyi itu beransur perlahan dan terus hilang. Kalau tidak silap saya, keadaan itu berlaku hampir 5 minit. Keadaan jalan pada waktu itu pula sangat sunyi. Tiada sebuah kereta pun yang lalu di kawasan itu, walhal ia adalah jalan utama. Hampir 10 minit berhenti, Abah pun masuk semula ke dalam van. Dia menekan pedal minyak beberapa kali. Apabila gear dimasukkan, van bergerak seperti biasa. Tidak pula seperti tadi yang merengket-rengket di atas jalan. Semasa dalam perjalanan pulang, saya bertanya kepada Abah, apa sebenarnya yang berlaku sebentar tadi? Abah mengatakan kepada saya, ada makhluk yang menumpang van kami kerana itulah van terasa berat. Tetapi kata Abah, mungkin makhluk itu cuma mahu bergurau. Bergurau. Terkedu saya seketika mendengar kata-kata Abah itu. Kalau hendak bergurau pun biarlah bertempat.
Itulah risiko orang yang berjalan malam. Kata abah lagi, kalau nasib tidak baik, adalah juga makhluk yang akan mengganggu. Kalau kita takut, lagi seronok dia ganggu kita. Tapi kalau kita lawan, dia pun takut dengan kita. Jelas abah. Sewaktu kami melalui kawasan ladang getah tadi, saya ternampak makhluk itu sedang mencangkung di tepi jalan. Mungkinlah, mungkin dia mencari mangsa seterusnya untuk bergurau senda.